Assalamualaikum bosku, ketemu lagi ya bos ya. Kali ini kita akan memasang bahan Mac decal ya bos ya. Dengan tipenya 9800 bos ya. Dengan nama bahannya Super Gloss Metallic Rose Gold ya bos ya. Oke bosku, ikutin video sampai selesai bos ya. Thank you ya bos. Lakukan untuk pemasangan di kap mesin depannya bos ya. Ini kita untuk modelnya two tone ya bos ya, jadi setengah ke atas ya bos ya. Lalu kita potong setengah dari kap mesin sampai ke belakang bos ya. Nah, kita lakukan untuk pemasangan kap mesin dulu ya bos ya. Nah, setelah kap mesin kita lakukan untuk pilarnya bos ya. Nah, kita pilar ini bos, kita ambil setengah bos dari bawah bos. Nah, lalu oke, kita lakukan untuk pemasangan ya bos ya. Setelah kita lakukan pemasangan, kita potong bos setengah ke bawah pintu lurus sampai ke depan bos ya. Untuk pemasangannya tutonnya bos ya. Nah, ini bagasi belakang kita pasang juga bos. Jadi setengah ya bos ya bentuk tutonnya bos ya. Nah, di sini kita lakukan untuk pemotongan dulu ya, bos ya. Untuk pembuatan garisnya, bos ya. Bosku, setelah pemasangan kita lakukan untuk pemasangan lagi bos ya, dengan paint protection filmnya ya bos ya. Ini kita menggunakan bahan paint protection filmnya dari Mac decal ya bos ya. Kita lakukan paint protection film bos supaya untuk menjaga bentur-benturan bos ya, dan aman ya bos ya. Oke bosku, nah ini dia bos hasilnya bos ya. Sudah dilapisi dengan paint protection filmnya ya bos ya. Dan hasilnya tambah mengkilap ya bos ya. Pantulan cahaya dari paint protection filmnya lebih timbul lagi bos. Glowing glossy-nya ya bos ya. Nah, ini bos hasilnya bos ya. Oke bosku, yang belum subscribe jangan lupa di subscribe bos ya. Oke bosku, jangan lupa share, like, komennya ya bos ya. Oke bosku, sampai di sini dulu video dari saya bos ya. Jumpa lagi untuk video selanjutnya ya bos ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.